Halo, selamat siang. Kali ini kita akan membahas Realme 7i. Produk terbaru dari Realme yang harganya hanya 3.100. Dia udah RAM 8, internal 128. Realme 7i. Realme yang diunggulkan yaitu resolusi kamera 64 MP, AI Quad Camera, dan 90Hz Ultra Smooth Display, baterai 5000 mAh, dan dia disokong dengan Snapdragon 662 prosesor. Seperti apa bentuk dan performa 64 MP dari Realme 7i, kita akan saksikan nanti. Realme 7i ini warnanya sebenarnya green, tapi semu ke hitam-hitaman. Ya, di dalam Facebook 7 ini kita udah dikasih softcase, lumayan kaku sih, ciri khas dari Realme. Tapi kebanyakan kalau yang C11, C12 itu belum ada softcase-nya. Empat kamera 64 MP AI kamera. Nanti kita akan lihat bagaimana bagusnya buat video dan foto. Ada kamera utama, depth sensor, ultra wide, dan makro. Nama perangkat Realme 7i, dia udah pakai versi UI dari Realme 1.0, udah pakai prosesor Qualcomm Snapdragon 662 active core, dan dia udah dibekali sama RAM 8 GB. Androidnya udah yang paling terbaru. Nah, ini smooth banget. Ini di smooth display yang 90Hz. Tingkat penyegaran layar di Realme 7 ini bisa dipilih di otomatis, jadi menyesuaikan sama kinerja HP. Maunya 90Hz. Tapi kalau performa HP-nya sedikit kayak nggak smooth lagi, ya pilih yang otomatis aja. 90Hz juga memakan baterai cukup banyak sih, meskipun dia udah 5000 mAh, tapi ya penggunaan baterai itu lebih irit, lebih bagus. Kadang buat daily driver kayak GPS map atau ngegame, itu mendingan pilih yang otomatis aja biar menyesuaikan laju penyegaran yang lebih tinggi untuk tampilan yang ultra mulus. Kita pilih yang otomatis. Kita akan coba.
Ya, ini rekaman dari Realme 7i dengan resolusi 180p. Terang benderang sore hari. Pakai fitur filter. Ini dari kamera depan, resolusi 180p juga. Itu penjelasan dari saya soal Realme 7i. Terima kasih.